Halo teman-teman semuanya. Halo. Jumpa lagi di video saya ya. Oke, video kali ini saya mau ganti oli ya. Oli mesin sama oli gardan motor saya ya teman-teman. Ini ditemani anak saya. Oke teman-teman, gak usah berlama-lama, kita langsung aja ganti oli ya teman-teman. Untuk oli saya pakai SPX 2 ya, yang warna oranye, dan oli gardannya warna oranye juga ya teman-teman. Kita buka oli gardannya dulu ya. Kita buka baut pembuangan oli mesinnya ya teman-teman. Untuk membuka baut oli jangan sampai salah ya teman-teman, itu arahnya ke kiri, jadi jangan sampai arahnya ke kanan ya teman-teman, nanti dia tambah kenceng. Kalau misalkan dia tambah kenceng, nanti takutnya terjadi selek ya, dan bisa mengakibatkan kebocoran. Bagi teman-teman yang suka ganti oli di rumah, disarankan setelah olinya keluar semua, motor dimiringi ya kanan kiri, karena masih ada sisa di dalam. Meskipun ada juga yang cara ganti olinya didiamin semalaman, tapi itu olinya masih ada sisa ya teman-teman di dalam mesinnya. Habis, sudah habis. Tuh. Thank you.
papa, papa. Iya. Boneka kecil. Untuk pergantian oli mesin itu tergantung jarak tempuh ya. Jadi kalau misalkan jarak tempuhnya per hari 20 sampai 50 km itu pergantian olinya 2 bulan sekali ya. Untuk jarak tempuh yang perharinya nyampe 50 sampai 100 km per hari itu pergantian olinya 1 bulan sekali ya teman-teman. Dan untuk yang jarak tempuhnya per hari nyampe 100 sampai 200 ke atas itu pergantian olinya 2 minggu sekali ya. Karena itu kalau misalkan nggak ganti itu udah butek kayak comberan ya teman-teman. Intinya jangan sampai telat oli ya teman-teman. Kalau sampai telat ganti oli nanti malah ngeluarin biaya banyak ya teman-teman. Karena itu nanti harus bongkar mesin. Untuk pergantian oli gardan itu perbandingannya 2:1 ya teman-teman. Jadi kalau misalkan oli mesinnya sudah 2 kali ganti itu berarti oli gardannya baru 1 kali ganti ya. Tapi kalau misalkan mau ganti dua-duanya ya itu lebih bagus ya teman-teman. Pastikan tidak setetes pun oli yang keluar ya, sampai titik darah penghabisan. Setelah itu kita tutup. Sudah berulang kali dimiringin, tetap saja olinya masih mau keluar ya teman-teman.
Tuh. Habis. Habis. Habis, Pak. Habis tuh. Tuh, jatuh semua. Sudah habis apa-apa. Tuh, sudah tumpah semua. Sudah berulang kali dimiringin, tetap saja olinya masih mau keluar ya. Oke, udah nggak netes lagi ya olinya. Sekarang kita tutup. Untuk teman-teman yang olinya suka rembes, sudah beli baut, sudah beli ring, tetap juga rembes. Ini dia solusinya ya teman-teman. Dikasih solatip di bagian ringnya ya. Kira-kira seperti ini ya. Sekarang kita pasang. Ring gardannya juga saya kasih solatip dua-duanya ya, karena kalau nggak dikasih solatip olinya netes ya teman-teman atau rembes. Itu karena antara baut dengan mesin sudah tidak rapat ya teman-teman, atau sudah tidak presisi lagi. Jadi olinya keluar terus ya teman-teman.
Sekarang kita masukin oleh gardannya. Sekarang kita masukin oleh mesinnya ya. Lepas. Oke, teman-teman, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.